Ya ahowu, sobat pedalaman. Perkenalkan, nama saya Tipe Rosanti Faot. Saya biasanya lebih akrab disapa Santi. Saya berasal dari Kota Soe, Nusa Tenggara Timur. Tahun 2022 adalah tahun di mana saya memutuskan untuk memulai perjuangan dan pengabdian menjadi guru tangan pengharapan di pedalaman Sumatera Utara, tepatnya di FLC Fadorohili, Kecamatan OOU, Nias Selatan. Saya memiliki tekad yang kuat untuk memberikan pendidikan yang lebih baik lagi bagi anak-anak pedalaman Indonesia. Meskipun tidak mudah menghadapi dan melewati berbagai tantangan dan kesulitan, saya memilih untuk mengajar di daerah pedalaman karena melihat kondisi anak-anak yang kurang beruntung mendapatkan pendidikan yang layak. Kekurangan tenaga pengajar, fasilitas sekolah yang kurang memadai, ruangan belajar yang tidak kondusif, kebersihan dan kesehatan anak-anak yang masih sangat kurang memacu saya untuk harus memberikan yang terbaik bagi mereka. Kegiatan saya sehari-hari adalah mengajar anak-anak SD kelas 1, mempersiapkan dan membagikan feeding kepada anak-anak, kemudian dilanjutkan dengan mengajar calistung. Setelah itu saya lanjutkan dengan istirahat, kemudian mengajar bimbel umum untuk anak-anak kelas 3 sampai 6 SD sampai sore hari. Menghadapi anak-anak di pedalaman dengan keadaan dan kondisi pendidikan yang tidak layak, ditambah perbedaan suku, bahasa dan budaya yang berbeda, bukanlah hal yang mudah. Diperlukan kesabaran, pembelajaran, dan juga waktu yang ekstra. Menggunakan metode belajar yang lebih kreatif dan inovatif agar anak-anak lebih tertarik dan semangat belajar, serta pendekatan terhadap masyarakat lokal untuk lebih memahami kebutuhan anak-anak agar pembelajaran pun dapat diberikan sesuai kebutuhan mereka. Bersyukur dengan kehadiran guru-guru tangan pengharapan, anak-anak bahkan masyarakat Fadorohili menjadi semakin giat belajar dan mulai fasih menggunakan bahasa Indonesia. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, dibutuhkan tekad yang kuat, kerja keras, dan pengorbanan waktu yang cukup panjang. Meskipun belum mendapatkan hasil yang maksimal dalam pengabdian saya terus bertekad memberikan hati, waktu, ilmu, dan tenaga saya untuk terus mendidik anak-anak di FLC Fadorohili. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman yang ada di FLC Fadorohili, Nias Selatan. Bersama Tangan Pengharapan, menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Helping people live a better life.